Mungkin ada yang belum tahu. Kalau sebenarnya skill 1 Hanabi bisa buat dia immune effect control karena ada hasilin shield. Nah, tapi kalau damage yang diterima lebih gede sampai habisin shield Hanabi, Hanabi jadi nggak immune effect sisi nih. Dan kalau Hanabi udah kena efek sisi duluan, misalkan kena hook Franco, kalian tuh nggak bisa pencet skill 1 kan, jadi nggak bakalan bisa lepas juga. Nah, ada yang nyadar gak sih kalau kalian bawa battle spell Aegis di hero Hanabi, itu tuh bisa jadi kayak kalian bawa dua battle spell, yang satu Purify dan yang satu lagi Aegis. Karena pas kalian udah kena hook Franco nih ya, dan pastinya kan gak bisa pakai skill 1 tuh. Tapi kalian bisa pakai Aegis untuk dapetin shield dan akhirnya lepas dari hook Franco. Wow. Jadi semacam bawa Purify tapi tetap dapat shield juga. Cuman gak berlaku di semua hero ya. Pas gue cobain ke Molina Nana sih gak bisa. Nah, efek pasif dari item Rose Gold Meteor juga bisa ngebantu Hanabi nggak kena hook Franco, asalkan efek itemnya lagi aktif. Ada yang udah tahu apa baru tahu nih? Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa follow!